gak bisa makan. Sementara aku gak tahu anak-anakku ada di mana. Mau pesan gak sih? Atau jangan-jangan mau minta gratisan ya? Gak ada, di sini gak ada yang gratisan. Enggak pak, saya minta gratisan. Minta tolong pak, kalau nanti ada anak yang namanya Sally, Poppy atau Bagus kesini dan minta makan sama bapak, bapak kasih aja ya pak, ini uangnya pak. Mereka terpisah dari saya pak, saya nggak tahu mereka sekarang gimana. Saya juga nggak tahu mereka udah makan atau belum. Tolong ya pak, kalau mereka kesini. Iya mbak. Nanti pasti saya tolong. Tapi apa Mbak ada foto mereka? Gak ada Pak. Saya nggak punya foto mereka. Saya juga nggak punya handphone. Saya nggak bawa apa-apa Pak. Sebentar ya Mbak. Kalau begitu, Mbak catat aja di sini alamat Mbak. Nanti mana tahu mereka tiba-tiba muncul, saya bisa hubungi Mbak, ya? Oh iya, aku kasih alamat kantor tadi aja deh. Pak, alamatnya. Kalau Bapak ketemu sama anak-anak saya, Bapak tolong kasih alamat ini ke mereka ya Pak, supaya mereka bisa cari saya. Kasih ya Pak. Iya Pak, sama-sama. Sebut nama Poppy sama Bagus. Jangan-jangan kamu Sally ya? Iya Pak, kok Bapak bisa tahu nama saya? Alhamdulillah, tadi ibu kamu datang ke sini. Memang sudah jodoh kali ya? Sekarang kamu beneran ada di sini. Kamu sudah pergi, habis sebentar. Tapi dia ada menitipkan alamat ini. Terangi hidupku dengan kasih sayang. Saya tahu tulisan ini benar-benar.
kamu juga titipin uang ke saya supaya dibuatin nasi goreng buat kalian. Bentar ya. Nah, ini nasi gorengnya. Sebenarnya ini titipan orang, tapi nggak apa-apa buat kamu duluan ya. Nanti abangnya biar bikin lagi. Makasih ya, Bang. Sama-sama. Semoga kamu lekas ketemu ya sama ibu kamu. Amin. Sekarang tinggal Bagus yang belum ketemu. Tapi nggak apa-apa deh. Nanti bisa dicari sama-sama sama Poppy.